Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekarang sih pagi. Hari kedua perjalanan gue Jogja, Jakarta. Gue baru bangun tidur ini jam 12 siang. Dan si Ganjil udah nunggu di sana. Kita akan lanjut jalan. Yeay. Mari siap-siap. Baru juga gue keluar hotel, gue udah disapa sama orang di depan hotel. Ternyata mereka adalah anak lokal yang udah nungguin gue. Kok mereka bisa tahu gue nginep situ? Mana waktu motret tangannya geter mulu, jadinya gue potretin. Untung aja gue mampir di situ, sehingga mereka malah ngasih info penting di mana di Nagrek hari itu ada kecelakaan parah, truk terguling yang bikin jalanan macet. Jalan lagi minggu-minggu. Atur dong. Hari-hari masih jalannya. Gua batal lewat Bandung karena di sana tadi ada info ada kecelakaan di Nagrek parah, jalanan jadi macet banget. Ingat-ingat, jadi daripada gua buang-buang waktu di jalan, mending gua belas Jakarta tanpa lewat Bandung. Yang penting bisa segera sampai Jakarta dan kerja. Yoi. Belum ada 15 menit keluar dari hotel, hujan mulai datang. Mantap. Padahal dari pagi cerah. Satu dari jalan hujan, mantap. Nyam, nyam, mantap. Nunggu nggak ada 5 menit, udah reda hujannya. Oh gitu triknya. Jadi kalau hujan, teduh dulu, jangan langsung pakai jas hujan, karena mungkin cuacanya lagi ngeprank. Di sini hujan lagi, bener-bener di prank sama cuaca. Aduh, gimana dong? Ini berhenti di warung dong, cari warung yuk. Woi, gak ada warung apa? Laper dikasih air mulu. Yang kagak, sakit dia. Mumpung di Tasik, gua mampir ke tempat zona Vespa. Ini bengkel Vespa batak dan 2 tak andalan di kota ini. Part-part lengkap di sini dan bisa dipasang di sini juga. Tadi gue dijamu makan di sini. Enaknya jadi anak Vespa tuh nggak lapar di kota manapun. Beneran. Jadi kalau ada yang nanya, bang kalau touring itu biaya konsumsi berapa? 0. Thank you banget teman-teman. Yep. Pokoknya kalau kalian anak-anak daerah deket-deket Tasik mau garap Vespa, sini aja. Personel lagi semalam oblak, sekarang dicek dan langsung diberesin di sini. Ini serunya main Vespa. Selalu ada bantuan di mana-mana. Jadi tadi motor diberesin, makan dikasih sama Pak Bos. Sekarang ditambahin jajan pulang. Ini apa? Ini kaos. Kaos zona Vespa. Ntar gue foto sambil naik kancil. Thank you, Bos. Terima kasih banyak untuk jamuannya yang luar biasa, teman-teman zona Vespa. Kang, the best. Saya lanjut jalan ya. Assalamualaikum. Dadah. Ini tinggal keluar belok kanan ya? Siap. Dah. Berkat dijamu anak-anak zona Vespa, gue bisa makan cukup sore itu. Iya, gue baru sarapan pukul 1:30. Cuman dengan bekal itu gue udah yakin bisa ngelanjutin perjalanan dan nanti makan malam di Purwakarta. Dimana menurut perhitungan kami, kalau berangkat jam 3 dari Tasik, jam 7:30 atau paling telat jam 8 gue udah bakal ada di Purwakarta. PR-nya adalah gue harus ngelewatin ini pegunungan di area dari Tasik menuju Sumedang, menuju ke Purwakartanya sendiri. Tapi karena gue berangkatnya masih agak sorean, gue masih kebagian cahaya yang bagus, dimana ternyata panorama di sini tuh indah banget. Gue bisa lihat kanan kiri ada hamparan perkebunan jagung berbentuk terasering, lalu ada bukit-bukit, dan juga ada hamparan sawah yang luas. Cuaca hari itu setelah cabut dari Tasik sih sangat bersahabat. Nggak panas tapi juga nggak hujan. Jadinya gue bisa menikmati suasana yang sendu ini di jalan. Happy banget, sumpah gue happy banget. Semakin jauh gue jalan, semakin takjub juga gue ngelihat panorama yang ada di depan mata gue. Beberapa kali gue teriak-teriak di dalam helm. Histeris tapi seneng. Jadi gue mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan yang sudah menciptakan alam yang seindah ini. Dan gue juga bersyukur karena Tuhan sudah memberikan gue kehidupan yang semenyenangkan ini, dimana gue fleksibel untuk main kemanapun untuk menikmati indahnya alam ini. Gue sempat beberapa kali berhenti untuk motret si kancil, tapi nggak lama, di bawah 5 menit. Lalu gue harus segera mengejar waktu. Kenapa? Karena konon jalanan di depan gue ini rawan. Makanya gue pengen sampai Purwakarta tidak malam-malam banget. Sayangnya gue nggak bisa banyak update instastory seperti biasanya waktu di hutan ini, karena gue ngalamin pengalaman yang kurang mengenakan yang bakal gue ceritain berikut ini. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton video petualangan gue balik dari Jogja menuju Jakarta. Episode kemarin Jakarta sampai Tasik dulu. Sekarang Tasik menuju Jakarta. Jujur gue sebenarnya bingung mau ngedit videonya gimana, karena ada beberapa hal yang nggak beres menurut kacamata gue. Gue lagi nyari logikanya sih. Cuman dari awal gue tuh udah ketemu hal-hal yang nggak beres. Contohnya adalah ini, di daerah Lumbir itu gue, Kotel, Every itu nyium bau kemenyan yang sangat menyengat di daerah perhutan-hutanan gitulah. Pokoknya jalannya nikang-nikung, gelap, itu bau kemenyan yang menyengat. Cuman ya udah, gue nggak nganggep itu sebagai halangan selama kami juga lancar jalan. Nah, hal yang ngeselin buat gue itu terjadi di hari kedua, di mana gue motoran sendiri dari Tasik. Ini dari Tasik menuju Jakarta. Nah, gue abis nongkrong dari tempat zona Vespa tadi, gue udah ngobrol sama anak-anak lokal. Kalau gue lewat rute yang ini aman nggak? Soalnya yang di Bandung itu memang takutnya macet parah gara-gara kecelakaan di nagrek. Dan kalau gue harus lewat Subang kota yang bagian utara, gue berpikir itu akan terlalu jauh gitu. Jadi gue ngambil tengahnya aja. Jadi antara Tasikmalaya, Sumedang menuju Jakarta lewat Purwakarta. Anak-anak sana sempat bilang bahwa itu daerah rawan. Jadi gue pikir rawan begal. Makanya gue tanya, kalau gue berangkat jam segini, kan gue berangkat jam 3 itu dari zona Vespa, gue bakal sampai Purwakarta ngelewatin hutan itu jam berapa? Kata mereka mungkin ngabisin waktu 4-5 jam. Nah, gue cek di Google Map dan memang bener. Dari Tasikmalaya menuju Purwakarta itu cuma sekitar 4,5 jam. Dimana kalau gue berangkat jam 3, artinya gue bakal sampai Purwakarta pukul 7:30. Paling nggak jam 8. Dan gue pikir itu masih jam rame. Jadi kalau yang dimaksud adalah rawan begal, ya sudah. Kemungkinan kecil bakal terjadi karena gue pikir jam segitu masih rame. Jadi ya gue tetap lanjut karena percaya Google dan anak-anak ini. Pas gue masuk ke daerah hutan, keluar dari Tasik, mau masuk ke arah Sumedang, itu pemandangannya memang bagus, bagus banget gue akuin. Terasering, perbukitan, gue happy banget. Cuman begitu daerah persawahan habis, waktunya nanjak ke gunung, gue ngeliat hal yang gak beres. Yaitu lampu jalan yang gue lewatin, itu kedip-kedip semua. Kedip-kedip semua. Lalu gue nggak anggap itu sebagai nggak beres negatif, jadi gue anggap itu sebagai hal menarik, makanya langsung gue nyalain GoPro. Gue komenin, kok ini lampu jalannya pada kedip-kedip kayak lampu disco, pokoknya gitulah. Lampunya lampu disco semua ini. Aduh, malah pusing kena lampu jalan kedip-kedip. Udah, gue lanjut jalan. Terus udah kelewat tuh Sumedang, makin malam. Awalnya rame tuh jalan, tapi lama-lama jadi sepi, makin sepi. Gila, wow. Sebenarnya di sini pemandangannya bagus, cuman ya gelap banget. Kalau siang pasti bagus banget. Yuk. Empat jam sebelum sampai ke Jakarta. Nah, akhirnya malam. Entah jam berapa, gue udah nggak ngeliat jam lagi. Gue lanjut jalan, gue ngerasa rem gue blong karena gue pencet miring. Nah, ini gue ingat kejadian yang sebelumnya di episode sebelumnya, di mana tuas rem gue geser. Gue harus segera benerin, kalau nggak asnya bisa copot dan hilang. Kalau hilang di hutan gimana gue nyarinya? Gue nggak bawa ganti as rem. Ya udah, gue cari tempat yang terang yang ada lampu. Waktu itu gue lihat ada lampu, gue stop. Gue mau benerin si as rem ini. Jadi gue turun dari motor, ngadep sana, ngadep seberang. Gue lihat ada gubuk, tempat kayak bekas jualan buah gitu. Terus ada teteh-teteh pakai baju garis-garis, bawa tas belanja pasar gitu. Gue cuma nyapa, misi teh. Terus gue benerin motornya, karena itu asnya itu ternyata udah kendor. Jadi tinggal didorong doang, udah nggak perlu dipalu-palu kayak sebelumnya. Udah bisa ke tengah lagi, udah bisa kepasang lagi. Udah, gue langsung nyalain motor, itu nggak ngabisin waktu sampai 2 menit. Nyalain motor, gue jalan, gue bilang, mari teh, jalan. Jalan, naik turun. Sambil ngevlog. Wajar ngomong apa yang gue lihat di situ pokoknya. 30 menit kemudian remnya kerasa ngeblong lagi. Jadi gue harus cari tempat berhenti lagi untuk benerin lagi. Kembali lagi, kalau sampai asnya hilang, gue nggak bakal bisa nyari gantinya dan remnya bakal total blong. Lo tahu Vespa itu cuma ngandelin rem belakang, dan itu yang error rem belakang. Kalau sampai hilang asnya, gue nggak punya rem. Akhirnya gue stop. Karena nemu lampu, gue stop, turun dari motor, gue lihat ada gubuk lagi. Tapi gue mikir ini gubuknya beda, kayaknya tadi nggak ada spanduknya deh gitu gue mikir. Dan memang nggak ada orang, ya udah, gue benerin. Gue lanjut jalan lagi, 25 menit lah. Dan itu keadaan masih sepi juga, masih sepi banget. Si remnya kerasa goyang lagi, gue mulai agak kesel. Gue udah ngomel ke Kanjil, Cil, kenapa sih lu kerjain di tempat kayak gini, gue bilang. Untung ada lampu lagi, gue stop lagi, gue berhenti. Gue turun, lihat sana, ada gubuk lagi, tapi gak ada orang. Gue cuma mikir, oke, ada spanduk lagi. Kayaknya sama, tapi kok kayaknya bukan. Udah, gue udah gak fokus ke bentuk dari gubuk itu sendiri, karena buat gue prioritas gue saat itu adalah benerin rem. Gue langsung ke kolong decknya, lurusin remnya lagi, jalan lagi kurang lebih 30 menit. Sebenarnya gue udah mulai ngerasa kok panjang banget nih area hutannya gitu loh. Dan gue udah mikir ini bukannya harusnya udah jam 8-an atau jam 8 lebih gitu ya. Harusnya gue udah nyampe Purwakarta nih gitu loh. Akhirnya jalan lagi si remnya si Kancil ini goyang lagi. Dan di situ gue bener-bener udah kesel, cuman gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ini asnya itu bukan baut gitu, jadi nggak bisa dikencengin. Asnya itu memang as polos, nggak ada pantek, nggak ada kunci-kuncian apapun gitu. Ada lampu, gue stop di lampu itu, berhenti sama kancil. Gue turun dari kancil, ngadep sana, gubuk, cewek baju garis-garis, ada tas belanja pasar. Saat itu juga badan gue langsung dingin dari bawah sampai sini. Tangan goyang, gue mau ngomong udah susah banget. Intinya waktu itu gue cuma ngeliat tas belanja pasar, baju garis-garis, digubuk. Gue udah gak berani lihat muka. Gue langsung buru-buru ke dek si kancil untuk benerin rem. Itu tinggal dorong sebenarnya, cuman jempol gue tuh sempet nyari asnya tuh nggak ketemu gitu. Aduh, mana sih. Akhirnya bisa kepasang, jeblak. Gue nyalain motor, ngeng, jalan, ngebut sama ganjil. Itu ingat ya, 4 kali kejadian tadi sepi, gue nggak ketemu siapa-siapa. Dalam artian kendaraan gue nggak ketemu. Terus gue di jalan panik, baca doa yang gue bisa baca, semua gue bacain sepanjang jalan. Dan beberapa saat kemudian gue lihat ada lampu di sepian, jebret. Gue noleh ke belakang, ternyata ada truk. Gue ikutin truknya. Dan gak lama kemudian gue sampai di Gapura. Dan abis itu gue lihat pemukiman, gue happy banget. Alhamdulillah melihat perkotaan. Aduh. Dan ternyata begitu gue cek di Purwakarta, gue nyampe jam berapa? Jam 10 malam. Dimana gue harusnya nyampe setengah 8. Gue nggak istirahat untuk ngerokok, gue nggak istirahat untuk makan, gue nggak istirahat untuk kencing. Karena prioritas gue waktu itu adalah pengen segera ngelewatin tuh jalanan hutan. Biar segera keluar sampai perkotaan. Jadi 2 jam gue hilang kemana gue nggak tahu. 2 jam yang harusnya ya kalau nggak molor setengah jam lah gitu. Karena kecepatan motor gue, kecepatan kancil itu juga nggak pelan-pelan amat gitu loh. Ngebut-ngebut juga. Itu fakta pertama yang gue masih cari logikanya. Kalau gue nyasar, jalanan itu cuma satu untuk nembus gunung. Jadi nggak mungkin gue bisa nyasar di tempat yang sama balik-balik lagi. Gue sempat khusnuzon berpikir bahwa itu cewek, ya udahlah gue salah lihat orang, kebetulan pakaiannya sama atau gue kelelahan. Cuman ya hilang 2 jam itu susah dijelasin secara logika. Terus yang kedua adalah file video gue pada rusak yang di tempat itu. Jadi selain video yang tadi lampu kedip-kedip, ternyata yang di hutan itu banyak yang nggak ketolong. Ada yang freeze filenya, audionya jalan, videonya nggak. Ada yang sama sekali nggak kerekam. Terus kamera yang ada di dashboard, di stang motor ngeheng. Jadi waktu gue nyalain itu udah nggak kedip. Sampai Purwakarta gue baru sadar semua angka yang di halaman depan GoPro ya, halaman ini tuh nyala 00 terus tulisan saving nongol semua. Jadi ini nge-freeze juga yang di stang. Gue nggak punya footage yang di hutan, makanya gue bingung gimana bikin runtutan ceritanya kalau nggak ada footage-nya. Kemarin gue sempat bingung di situ. Cuman untuk footage-footage yang daerah gelap bentar terus ketemu pemukiman, daerah gelap bentar ketemu pemukiman, semuanya ada, aman. Cuman di bagian hutan, di bagian yang gue hilang itu nggak ada. Di situ gue cuman ngomong-ngomong normal doang, karena yang bagian gue ngomel-ngomel, baca doa, hilang. Pokoknya yang di daerah-daerah yang normal gue bilang alhamdulillah ketemu pemukiman, itu masih ada. Dan lucunya, si kancil remnya nggak copot-copot lagi sampai Jakarta. Sama sekali, nggak lepas. Jadi dari Tasik sampai Jakarta itu harusnya berangkat jam 3, gue nyampe Jakarta jam 10 kalau nggak istirahat. 10 malam, gue sampainya jam setengah 1 malam. Dan ingat, gue nggak istirahat. Dengan pengalaman seperti itu, gue nggak istirahat. Gue nahan makan. Gue nggak break untuk istirahat. Cuman berhenti sesekali untuk ngisi bensin saat dirasa bensin mulai habis, dan habis ngisi bensin gue langsung cabut. Dan alhamdulillah gue sampai Jakarta walaupun sangat telat, setengah 1 malam. lakuin malam itu adalah gangguin semua teman gue untuk nemenin. Intinya gue nggak bisa tidur malam itu karena sampai rumah gue nyoba ngecek semua isi video gue untuk mastiin gue beneran nyasar atau enggak. Ternyata filenya pada hancur. Jadi itu cerita nggak masuk akal gue di perjalanan kemarin. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama. Kemarin sih gue baru ngomong ngalamin pengalaman horor di daerah ini gitu doang di Instagram. Banyak yang reply dan jawaban mereka banyak yang mirip. Ada yang bilang ketinggalan sama grupnya, terus nyasar sendirian. Padahal itu beneran jalannya cuma satu. Tapi kembali lagi gue nggak boleh takut gitu. Jadi gue masih nyari logikanya. Kalau kira-kira kalian punya penjelasan logisnya juga boleh diceritain. Kalau kalian ngalamin pengalaman yang sama juga silahkan ceritain di kolom komen. Gue nggak bakal kapok untuk riding malam lagi. Gue berpikir kemarin itu semacam peringatan aja bahwa kalau masuk ke daerah yang masih baru, permisi dulu. Salah gue kemarin di situ. Walaupun dari berangkat gue udah berdoa, cuman waktu di tempat itu gue asal nyelonong masuk. Ya mungkin ada daerah-daerah baru yang gue kunjungin ada semacam peraturan tak tertulis, gue juga nggak tahu. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kalian juga. Intinya trip kali ini berjalan dengan lancar, sedikit halangan. Kancil nggak mogok sama sekali urusan mesin, manifold udah kelar dibenerin sama Mas Tosan, udah cakep, dan gue bisa sampai Jakarta dalam keadaan utuh. Itu aja gue udah bersyukur. So thanks for watching this episode. Makasih udah ngikutin semua perjalanan gue. Tunggu perjalanan gue berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru. Dadah!